Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Dari Motor Vlog. Cerita hari ni guys, aku nak pergi ke bengkel untuk tukar tayar. Okay, masalah dia selepas tahun aku pakai motor ni, dia punya tayar dah mula dah jadi problem. Yang mana bila aku check, dia punya tayar, bunga tayar tu kali kot okey lagi. Tapi dekat celah-celah bunga tu dia ada rekahan. Untuk tayar asal ni aku pakai tayar stock. Banyak jugalah yang komen dalam group yang katanya tayar original kilang ni tak berapa kualiti. Mungkin ada kebenaran jugalah. Tapi dari segi performance kan, aku tak pastilah. Ini aku pakai secara biasa je. Aku rasa tayar ni boleh lah untuk ulang-alik pergi kerja. Okay, dari segi grip setakat inilah, kalau aku bawa dalam hujan tak ada masalah lah. Dan kita brake pun kita tahulah, apa-apa motor sekalipun nak brake dalam keadaan hujan, kita tak boleh brake secara mengejut. Nanti dia akan licin. Kita brake sikit-sikit je. Senang je nak detect ni masalah tayar. Sama ada perlu tukar ke ataupun masalah kebocoran. Setiap kali kita nak naik motor, kita perasan tayar tak berapa sedap. Macam mana kita nak tahu angin tu kurang ke tak? Kalau kita naik motor, dia rasa macam bergoyang-goyang. Motor ni bila dia lalu jalan yang ada lekuk-lekuk macam tu, kita perasan dia macam nak bergoyang macam tu. Itu tanda dia lah. Macam salah je ni. Okay, pernah terjadi tayar motor aku ni dia terbijak paku. Jadi mulanya aku ingat ke masalah lain kan. Bila aku check tayar aku problem, dah kempis dah tayar tu. Jadi aku cepat-cepat pergi dekat stesen minyak. Masih baik masa tu aku dah bawa siap-siap alat-alat untuk tampal tayar. Jadi kita just buang paku, lepas tu kita cucuk cacing. Dah settle. Sebab apa aku singgah dekat stesen minyak? Sebab ada pam angin, jadi senang lah. Tayar dah kempis, siap cucuk cacing apa semua, terus kita pump. RM165 siap pasang. Jadi aku rasa okey lah untuk sebuah jentera motor yang bernama skuter, dia tak adalah membebankan sangat. Jadi aku rasa setakat itu saja. Terima kasih kerana menonton.